Saya nama saya dulu itu, nama saya asli dulu itu pemberian orang tua saya itu Israel Pardede. Itu suara saya keluarga non muslim. Baru-baru ini saja saya memeluk Islam, bersyahadat, dan di dalam Islamlah saya mengenal makna eksistensi sejatinya kebenaran itu apa. Nah, setelah saya menyadari kebenaran itu ada pada Islam, saya mempelajari Islam ini semaksimal mungkin yang saya mampu. Tapi dengan saat ini, rata-rata sebagian besar temuan-temuan saya itu berangkatnya dari pada olah pikir saya mengenai Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Saya nyaris tidak mempercayai ilmu-ilmu yang tidak berasal dari pakar-pakar muslim. Setelah saya memperdalam Islam, saya menyadari bahwasanya Islam itu adalah lapangan pengabdian, di mana Islam itu menuntut bagi saya pengorbanan harta dan nyawa saya. Berdasarkan itu, maka saya melakukan ini semua, termasuk temuan-temuan saya, riset-riset saya. Saya tidak mengambil nilai keuntungan daripada hasil riset-riset saya, temuan-temuan saya, dan bahkan buku-buku saya. Semua saya tidak mengambil uang dari situ. Saya tidak menjual buku. Semua buku saya itu gratis. Saya yakin Islam itu membutuhkan pengorbanan, dan saya rela berkorban harta dan nyawa saya untuk Islam. Jangankan harta, nyawa saja saya rela. Terkait dengan ancaman antek-antek komunis yang ingin memenjarakan saya karena undang-undang ITE apa segala macam, saya enggak ambil pusing. Hari ini pun saya didor sama mereka, enggak ambil pusing, enggak gua pikirin sama sekali. Cuman ada satu hal yang saat ini menjadi ganjalan bagi saya, bagaimana kondisi umat Islam yang saat ini mereka-mereka mengaku Islam banyak di negeri ini, ya banyak di negeri ini, mayoritas. Tetapi ternyata kemayoritasan kalian itu tidak bermanfaat sedikit pun demi tegaknya menara kebenaran yang bernama Islam. Hanya sekedar untuk melakukan karya-karya nyata melawan komunisme ini, kalian tidak. Kalian hanya bisa bersuara-bersuara saja. Tapi sudahlah, mungkin itu adalah faktor berani atau tidak berani, mau atau tidak mau. Namun saya tidak ikut-ikutan. Walaupun saya masih seumur jagung di dalam Islam ini, saya ingin akhir hidup saya sebagai akhir hidup seorang muslim, mati syahid di tangan musuh-musuh Allah. Komunis Cina, silakan bunuh saya. Tapi jangan kamu bermimpi setelah kamu membunuh Tamim, kamu akan selamat begitu saja. Saya mampu melakukan banyak hal. Banyak. Temuan saya itu, saya sendiri lupa sekarang ada berapa banyak temuan saya, enggak ngerti. Ya kan? Enggak tahu seberapa banyak temuan saya. Termasuk saya mampu mengembangkan mikroorganisme yang baik ataupun yang jahat yang bisa saya gunakan sekehendak saya atas ridha Allah. Jadi tekankan sekali lagi, aparat-aparat yang berpihak kepada komunis dan memusuhi umat Islam, Anda itu sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak ada sedikit pun rasa takut untuk menghadapi hatta berondongan 100 peluru dari kalian. Kalian sedang berhadapan dengan orang yang mampu melakukan banyak hal. Dan itu sudah saya buktikan. Mulai dari tanah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai terakhir saya di Sumatera ini, saya melakukan banyak hal. Temuan-temuan saya semuanya spektakuler dan original.
saya tidak mengikuti temuan orang lain. Ya, saat ini yang saya banggakan adalah saya masih tetap teguh sebagai seorang muslim untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk menyampaikan jihad yang besar adalah kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim, ya ini saat ini. Hah? Penyelenggara negara yang zalim ini. Saya sudah melampaui kewajiban tersebut dan saya tinggal menunggu penguasa yang zalim ini mau habisi saya, mau tangkap. Jangankan di penjara, Bos. Ditembak tapi enggak takut, Bos. Dan Tamim bukan enggak tinggal diam, Bos. Tamim melawan, Bos. Dan perlawanan Tamim sadis, Bos. Sadis, Bos. Anda itu perlu kuliah dululah bangsa 30-40 tahun lagi baru bisa mengimbangi kemampuan Tamim, Bos. Ya, kuliah 30-40 tahun lagi, kumpulin pakar-pakar, suruh kuliah lagi 30-40 tahun lagi baru bisa mengimbangi kemampuan saya. Tidak sombong, tapi sedikit angkuh. Si tampan dari Medan gitu loh. Jadi ini pembelajaran buat kaum muslimin yang lainnya, bahwasanya segenap problematika kehidupan itu terselesaikan, tersolusikan oleh kecerdasan. Al ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu merupakan awal keberangkatan dari seseorang menuju kesuksesan. Dan saat ini Tamim siap menuju kesuksesan, mati syahid dengan ilmunya Tamim. Membunuh atau terbunuh, versi Tamim, bukan versi tentara yang dar-dar-dar. Membunuh dan terbunuh, versi Tamim, bukan versi militer polisi yang dar-dar-dar. Catat itu. Kalau mau tembak, bunuh, penjarakan, orang yang ada di sini gak pernah lari saya. Gak usah dibidik-bidik, saya datang aja. Terserah. Oke, terima kasih.